Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ألم نشرح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Gua sikit ni sepekai masa gua. Tak ada, tu boleh perak sikit. Surat jadi tak pernah tak lagi tak ada angin jadi suratu linsyirah selu lagi jadi gua tak pernah
suratul suratul insirah lin syirahi hak yang munasabahnya suratul syarhi. Sebab apa munasabah dengan ayat alam nasrah syaraha yasrahu syarhan. Sebab dalam Arab dia kata suratul syarhi. Tapi sini guna suratul insirahi. Turut tulis tu kena baca insirah. Nah, hak munasabahnya suratul syarhi. Dia panggil syarah-syarah tu lah. Kita mengaji kitab mata dia ada syarah. Itu syarh. Apa asal arti syarah? Arti buka, arti meluaskan, arti menerangkan. Itu asal syarah. Maka surah akan datang ini dinamakan surah asy-syarhi. Tapi dalam kitab ni sebut surah insyirah. Nah, surah ini katanya Makkiyah, ya bahasa Mekah, maknanya turunnya sebelum hijrah, mengikut dalam tarikh asal. Surah insyirah ataupun surah syarah ini semuanya 28 ayat. Mengandungi semua 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Apa ayat di kepala ayat tu sama bekas di atas kaf. Kalau nasagak dia panggil tak lahi sajak. Nah, tengok sadrak, wizrak, zahrak, zikrak. Tengok akhir ayat. Nah, tu muhassinatil lafziyah dalam segi ilmu banyak. Dengan nama Allah Tuhan yang amat murah dengan segala hambanya, lagi pula Tuhan yang amat kasihani ataupun kasih sayang dengan hamba-hambanya yang beriman. Nah, bila kata Rahim, Tuhan yang amat kasih sayang, itu khusus dengan hamba yang beriman. Nah, ada pun orang yang kufur dengannya tak masuk di dalam kata kesayangan Allah. Hanya masuk dalam umumnya kemurahan. Nah, Tuhan yang amat murah. Alam nashrah laka sadrak. Tiadakah. Itu asal rupanya tanya. Dia panggil kata hamzah istifham, lam nafi. Alam tiadakah nashrah kami buka. Kami buka apa? Buka luas. Ada buka ya luas lah. Nah, apa-apa bila tak buka ya sempit. Bila buka luas. Allah Ta'ala kata tidakkah kami buka luas, ini meluaskan bagi engkau ya Muhammad akan dada engkau. Itu rupa tanya, tapi maknanya takrit nak menetapkan seolah mengaku ya. Maknanya sungguh kami telah buka dada engkau.
Dalam mana kami buka dada kau, ya Muhammad, buka bagi kerjaan jadi Nabi. Tengok latihmu jadi Nabi. Terima hukum daripada Allah. Persapai kepada makhluk. Yang jin manusia. Kerana ke makhluk sini jin dan manusia. Kerana perkataan makhluk ni umum. Nah, makhluk ni mana benar kena jadi. Termasuk abilah manusia, malaikat, jin dan binatang-binatang. Semua benda tak punya nyawa, semua masalah makhluk. Dia panggil berkecek bentuknya umum, muraknya khusus dengan jin manusia. Ya. Nah, terkandak ke makhluk di sini. Terima hukum daripada Allah. Lepas tu persampai kepada makhluk, yakni jin dan manusia. Dan seru ni panggil ataupun ajak akan makhluk di manusia, ajak kepada sembah akan Allah. Dan tinggal sembah lain, tinggal sembah akan yang lainnya lain daripada Allah. Ah ha, tu kerja tu, tu kerja berat tu. Kalau kami tak buka dada kau, susah nak terima tu. Nah, tengok supaya kita, bila kita tahu diri kita ni, misal kita tahu kita ni orang tak mengaji. Sama ada tak mengaji langsung ataupun mengaji tapi mengaji sikit, tak banyak. Ataupun tahu, tahu tak banyak. Tiba-tiba dia mau nak letak satu jawab terbesar, so kita pikul dia tangguh. Kita nak tangguh tak? Ah, kalau kita tergamak, kita tolak, minta maaf lah, minta maaf sungguh-sungguh, mau tak reti. Mau kena pegi satu jawatan, dia. Oh, minta maaf lah, mau tak ada mengaji. Gitu tak? Ah, malaikat orang hak kita tak tergamak tu habis gamak. Nak ayat minta maaf, anak tu kok tu tapi takut. Pasal orang tu dia kata, ha, kena letak mu. Minta maaf, amurih lah. Timur tak ada nak gamuk. Susah, peluh, ketah, kenali. Yang nak kira nampak pucat tu eh. Ha, maka tu nak letak jawab terosu bukan dia rengit. Nak pipi manusia bukan. Ha, nak jadi gemala binatang pun susah. Nah, ha, nak tak jadi gemala pipi manusia. Apa pula Allah ramanya umat. Padahal kau kurga tu orang hanallah bekan-bekan tu. Nak letak ke dia berat. Berat kejaan. Tapi dia tu buka. Tak ada rasa sepik tak. Haa. Tu Tuhan kata. Alam nasrah laka sadrak. Tidakkah kami buka peluah bagi engkau ya Muhammad. Akan dada engkau. Ha, buka bagi kejaan jadi Nabi. Ah. Dia supaya kita duduk dalam semak. Bila semak tu nampak sepik je tak? Tanah pun nampak sepik dalam semak. Cuba tebah. Meruk. Oh, luah. Ha, nampak luah tak? Ha, bukit nampak. Oh, luah. Ha, tukar dalam semak tu nampak sepik je. Begitu dah ada kita. Kita tidak ada pengetahuan. Tak tahu tu tak tahu rasa sepik dah ada. Bila ilmu Allah Ta'ala buka dada dengan menghantarkan nur ilahi, jadi berasa nampak, cerah, kecek tu reti. Kecek ni reti, berasa luar. Ha, sahabat tu orang punya ilmu tu kadang-kadang kalau tak ada berik tu, dia nak jadi lajak. Ada minyak saja, kelas saja tapi berik tu sudah. Dia berasa tu dia luar, dia tahu belakang tu nak timbul sombong mari. Eh, tepat suruh lari 80 tak jejak 100 lebih. Ah, main berani tak tu kalau dah lah. Sebab tu kena ada tempat ni boleh derah. Tempat ni laju eh. Tempat ni slow eh. Bagi orang yang bijak panah dia pegang dengan panah dia tu laju semacam. Ah tu kadang-kadangnya berak-beraknya bunyi tak kira dah. Ah ini nak jadi kok sombong pula. Ah sahabat itulah orang jadi rasul duduk dalam maksum dalam jaga eh Allah Taala. Baba cenak cekik pak. Tapi ujian tahrir rasul ni banyak sangat. Sahabat mana? Sahabat dalam jaga eh. Orang lah jaga ni tak lepas, tak lock, tak lock. Berapa cerita tu? Banyak jaga lah.
Nah, ha, kadang tu kena dah tapi nasbah dengan orang jadi rasul tak kalau jawab dia tu besar. Lagu tu kerja tu, nasbah dengan rasul tu dikira salah. Kalau kira orang awal tak ada apa lagi, kira rasul salah dah. Anyuak teruk-teruk. Tengok sepanjang Nabi Yunus AS, tak kala dia janji dengan kau dia nak berima, kau tak berima. Akhirnya janji Allah Ta'ala akan azab kalau tak berima. Dia. Tiba-tiba siapa masa tu jadi slow sikit azab tarik. Mecak Nabi Yunus. Janji nak berima, tak berima. Tiba-tiba janji azab nak mari pun tak siapa mari lagi. Jadi atas slow sikit lah. Dia mecak lari tu baik dengan malam. Ha, lari tu terhadera je lagu anak tu. Salamu nak pergi ke mana Yunus? Lari jemeri lagi dah lekat perahu tengah laut dah. Pas perahu lekat tengah laut ni. Kalau sutut dengan gunung dengan bukit tak apa. Tak ada sutut pun air betul-betul. Apa tu hadap cedah dah situ ikan nanti nak telah dia. Ha, tengok dia buat tu. Nah tu rasul dia. Kihlah tu. Siapa-siapa? Nak pergi tak boleh. Haa. Dereba perahu kapal kata, ada orang salah lah kapal kita. Ini pelat ni, pelat. Haa, Yunus teringat aku dah lah. Teringat lah. Haa, tu kata dia ada setengah, dia terjun. Haa, ikan dan hati saya lah. Lepas pada adat tak mati ke masalah perut ikan. Ini mustahil pada adat lagi dah hidup dari perut ikan dah kita. Haa, tapi dah sebagai sipar yang dalam tu, pas suruh peretah kekas, suruh kekas kelih. Allah tengok Tuhan buat ke rasul-rasul dia. Ha, lepas-lepas pada tu, ha, bila segar klip dakwah semula, beribu-ribu orang beriman dengan dia. Ha, Nabi Yunus, tengok zikir dia yang dia sebut oleh perut tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tu Tuhan hikayat, Yunus duduk tersebah oleh perut ikan tu, dengan zikir tu. Ha, maka kita pun ketika susah baca tu la ilaha illa anta mengaku ke tauhid Allah dulu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah selain kau ya Allah. Tak ada yang berhak disembah selain pada kau ya Allah. Subhanaka maha suci engkau, engkau maha suci. Walaupun engkau buat gini engkau maha suci daripada segala sifat kekurangan. Engkau tak ada zalim, zalim itu mustahil. Semua engkau buat kena berlaku maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimi. Sesungguhnya aku daripada yang zalim. Seolah-olah aku pergi cabut diri pergi dulu belum kira kamu. Tak minta izin kamu. Tak sebab Nabi SAW nak hijrah ke Madinah nanti izin dulu. Dia seolah-olah tak ada minta wakil turun pergi gitu. Haa inni kuntu minaz zalimi. Dia mengaku gitu. Dia ulah tu. Habis Tuhan kata kalau sekiranya Yunus tak ada tersebah lah pura ikat. Nah caya mati lah pura ikat. Tapi Tuhan ilhawi ke dia. Dia kata waktu la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Haa tu. Tepat nak ceritanya. Mana-mana orang jadi Nabi dan Rasul. Tanggungjawab besar Allah Ta'ala lantik dia. Mau tak mau kena terima semata. Apa terima dengan dada sepik mana boleh. Ha, tidakkah kami buka dada mundur? Ini sungguhnya kami buka. Ha, alam nasrah dengan mana qad syarahna. Ha, mana gitu. Ha, tidakkah kami buka? Yang sungguhnya kami telah buka. Maknanya gitu. Ha, sungguhnya kami telah buka. Telah peluaskan bagi engkau. Untuk engkau. Tuak mari lakar. Untuk engkau. Jadi pedah bagi engkau. Ha, tu lakar. Nah, ha, maknanya sungguh telah kami buka, kami peluahkan baginya untuk engkau. Ha, manfaat bagi engkau tu besar tu. Kami buka ke dada engkau. Lah mana buka dada? Dengan bawa Allah Ta'ala memasukkan ilmu. Sini panjang, tafsir dia banyak. Sini waktu ayat panjang, biar tafsir tu banyak. Setengah daripada sakut dengan masalah Tuhan buka dada tu mana? Sebelum daripada dia nak jadi rasul tu, pernah ke dibelah dada dia. Semasa dia duduk dengan ibu susu. Siapa dia? Halimatus Sa'diyah. Pernah sekali. Kata setengah umur dia tu, dalam 3 atau 4 tahun. Jibril mari ambil.
Ha tu terkejut Halimah, ha tu lepas dah tu pergi hantar kelik ke ibu. Pelat budak ni ada orang mari ambil pergi belah dada. Ha jadi mak pelera takutlah bimbang budak pelat. Nah, perita dia Perak nak, oh pelat budak ni pergi hantar ke mak ya kelik. Lama jadi kok mana-mana. Ha tu. Ha satu masa tu umur dalam 3 atau 4 tahun. Satu kali berlaku belah dada. Ba tengok belah jantung basuh suci. Nah, basuh suci masukkan ilmu hikmah. Kecil lagi. Dia panggil apa tu? Orang panggil irhaf, tak panggil mukjizat. Nak panggil mukjizat ni ketika dakwah jadi rasul, lepas tu berlaku perkara pelat tu mukjizat. Ni belum rasul lagi ni budak lagi. Irhaf namanya. Cepat budak pelat kan ada setengah-setengah Allah Ta'ala Alam Zuhid. Masa duduk mengandung tu, ibu dia mimpi pelat-pelat. Kadang-kadang bila beranak pelat pada orang budak ni. Kadang-kadang anak 4-5 ni beranak seorang ni pelat pada orang lain. Apa nak jadi? Perhati tengok. Kadang-kadang ibu tak wajak siapa duduk cara dia nanti nak tengok budak ni. Nah, ha, lepas tu pelat pula. Ha, dia pelat je kecil ke budak ni. Ha, itu tak? Ha, itu. Itu satu belah dada. Kau tak suci dengan dia. Amai siapa pula hingga siapa kata umur 10 tahun pula sekali pula berlaku di belah dada dia. Pas selepas daripada bangkit jadi nabi sallallahu alaihi wasallam sekali pula 3 kali. Ah ha, ketika malam nak bawa Isra tu pula. Ah ha, tu belum hijrah. Atau kata setengah setahun macam-macam kilas sikit tu sebelum hijrah setahun 2. Ah ha, tambah kau tu. Nah, belah pula kira-kira 4 kali. Batak suci kan. Dari tu kan. Kita dah belah ubat jatuh kau lain. Jatuh pun. Jatuh tembuh. Jatuh berubah. Dari tu kan. Nyakit jatuh. Lemah jatuh. Ha, kita belah. Tu. Hidup ubat. Ni tak jibril sendiri. Nah. Tu dia. Buat hijaunya. Ha, tu tengok tu dada dia tu. Dengan zahirnya dibelahkan. Lepas pula diisi pada ilmu dan hikmah. Basuh dengan air zam-zam. Ha, tu mana kata. Alam nasrah laka sadrak. Sungguhnya kami telah buka dada. Lepas tu ulama bicara pula. Buat apa Allah Ta'ala kata. Alam nasrah. Tak kata alam asrah. Sungguhnya telah aku buka dadamu guna kami. Ha, ulama bicar pula kata. Guna perkata kami boleh pakai dua arti. Satu arti kami dengan mana mutakallim mu'azzim nafsah. Allah Ta'ala guna kami nak rayak kebesaran dia. Ha, kalau pakai makna kami sepanana mutakallim wa ma'ahu ghairu. Artinya kami melapangkan dada Muhammad seolah Allah Ta'ala kata bukan semata-mata aku perintah pada malaikat aku beberapa orang hidup belah dadamu. Mu boleh duk tengok orang dia buat kerja. Serupa kata orang belah tak pelali kan. Dia kecek ngong-ngong-ngong-ngong bomo. Nah, dia boleh tengok. Kata dia buka kom boleh duk tengok. Bomo dia buat kerja, tak ada pelali duk buka kom hidup tengok. Dia ralik tengok tu dia nampak dalam. Haa. Siapa dia tu? Oh, boleh tengok dalam perut dia penyakit duk suluh dia boleh duk tengok. Dia tak ada pelali dah. Ada pun satu orang mari cerita. Masa dia duk buat pembedahan perut dia penyakit jatuh. Dia hala turut sini, dia buka kong pergi tengok. Kata orang tak ada pelali dah. Tak ada pelali dah. Boleh duk tengok. Dia tunjuk pergi tengok. Duk tengok. Duk suluh. Oleh itu dia tengok-tengok. Akhir kali tu baik natijahnya. Tak ada kena belah pun. Sikit sangat akan ubat dia pada. Haa, mari cerita. Ha ni nak bani-bani dah ni. Jadi hak jibril belah dia tu bukan duk pelali tah. Dia boleh duk tengok. Ha habis tu dia kata alam nasrah. Bukan soalan tu bukan aku saja. Aku suruh malaikat aku ramai mi duk belah tu. Boleh mu duk tengok, tengok. Ini kau bertambah yakin. Kau bertambah berani. Mana berani? Eh buku mati ni. Dari tu kan tengok belah dia ke belah orang lain. Belah panjang. Ha dari tu kan. Lepas pula bila tutup tak ada parut bekas kesel pun tak ada. Ha tu dia. Nah sahabat tu dia tu maknanya keyakinan dia tu tinggi, keberani dia tu pun ha, berani Nabi nya sallallahu alaihi wasallam. Ha ni daripada ayat ni. Ha lepas tu sambung lagi. Ha dengan itulah bila dada mu tu luah terima hukum daripada Allah senilah.
Nah, lagi pula terima persampai kepada makhluk di manusia. Bukan terima untuk amalmu saja. Kalau terima untuk amal saja, panggil Nabi saja. Nah, persampai pula itu Rasul. Tabligh. Dan seru. Pasal kita kat panggil ataupun ajak akan segala makhluk. Panggil seru ni, panggil dan ajakkan makhluk akan segala manusia, ajak kepada sembah hanya Allah. Kerana syirik bukan tengok kafir Quraisy panggil puak apa? Puak musyrikin. Musyrikin kerana sembah lain pada Allah. Penuh dengan patung-patung keliling kelala Kaabah tu sendiri. Dalam perut Kaabah tu sendiri. Dan di kepala bukit Safa dan Marwah. Dan antara Safa Marwah tu penuh dengan patung-patung zaman jahiliyah. Dan awal-awal bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi Nabi, jadi Rasul, suruh sembah hanya Allah. Dakwah tu dulu. Hadap tanah waktu bukan main tu lama tu. Siapa 13 tahun keadaan hidup gitu, patung hidup gitu. Saya penghinggan siapa dia dihijrahkan, dipindahkan ke Madinah. Mekah masih lagu tu, penuh dengan patung gitu. Tahun dia kelip, tahun dia kena tak boleh masuk Hudaybiyah. Masih begitu lagi. Tahun dia ketujuh kelip mari buat umrah qadha tahun lalu. Masih hidup gitu lagi, patung hidup penuh itu lagi. Tengok nak. Kita tak tergambar dah tengok tak ada. Dah lah ni. Lepas tu buat tahun yang kelapan tu lah izin main buka Mekah. Bila buka Mekah tahun tu lah baru romok bungah pi. Mana-mana patung dalai hak dikeliling kelala, keliling kelala Mekah. Bungah pi, buah pi. Tu tahun yang kelapan. Nah. Baik. Dan tinggal semua lain ini, tinggal semua akan yang lainnya, lain daripada Allah Ta'ala. Itulah jawab dia mula-mula panggil manusia ke situ. Kemudian tengok undang-undang puasa, seperti Ramadan, tak ada kewajipan lagi. Semaya lima waktu, tak ada kewajipan lagi. Mari dia apa? Malam Isra' Mi'raj tu baru kewajip. Sebelum tu hanya duduk semaya, dua rakaat pagi, dua rakaat petang. Lepas tu lihat malam, dia mulai. Keadaan ada belah tu. Lepas tu bila dia puwajib semayang lima waktu, nasahkan nasabah kita umat jadi tinggal sunnah. Tak ada wajib dak dah lah. Malaikat kita nak puwajib, kita sendiri bolehlah nak puwajib. Nazar. Bagi Allah atas aku. Bahawa aku nak semayang tahajud malam ni. Dan nazar gitu, wajib lah. Tak buat. Sengaja tak buat, harap. Kena bayar lah. Kena bayar perak. Kalau tidak apa-apa kan, duduk kekal atas sunnah lah. Dulu wajib qiyamul lail. Kemudian dia kata lagi, wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami buang. Kami buang daripada engkau itu ya Muhammad, kami buang akan apa? Akan dosa engkau, wizraka. Akan dosa engkau. Dosa mana? Allazi anqadha dhahrak. Dosa yang memberat, yakni yang memberat ia dosa akan belakang engkau. Dia dosa banyak ni sebab fikir barang berat. Sebab dah kita fikir barang berat, apa tu nak hak lain lagi boleh eh? Dia duk fikir berat. Tak lagi dah. Pada duk tanggung ni ya. Mereka orang lain lagi, tak ada. Orang ni pun tak ada bawa dah. Orang ni pun nak ubah dan salah ni kita dah. Bila berat dengan orang ni, orang lain lupa lebih. Sebab itu bila orang yang berdosa banyak, dia nak buat kebajikan tak nak ulih tu. Dia duduk berat dengan dosa dah. Jadi Tuhan sifatkan dosa ni memberatkan belakang. Ngerti tak? Kita tengok orang Zuhir, dia tak makan banyak, tak berat. Allah, makan hari ni sujak. Makan buffet ni, mata makan lah cekak. Bayar 200, makan lah weh. Orang yang gomong sung tu. Siapa nak bangun, nak dokeh.
Bangun tu metau mepe Allah tak agak. Apa tak agak tu tengah tengah. Nak buat apa tak agak. Nak berzikir apa tak agak. Tahu ya kena berat. Ah tu tu berat maka. Ini berat dosa dia tu. Ini berat maknawi bang. Maka tu sifat ke dosa ni memberat ke belakang. Tu ambil zuhir ayat dulu. Jadi daripada sini kita tengok bahawa kalau kita Nabi pun berdosa. Nampak tak? Zuhir dulu, zuhir dulu. Sebab tu dia ada khilaf ulama pula. Orang Nabi ni tak ke panggil maksum. Orang dalam kawalan Allah. Orang dalam jaga Allah daripada maksiat dosa. Tiba-tiba ayat ni zuhirnya. Kami buat daripada akal dosa akal yang memberat ke belakang kau. Rupa-rupanya berdosa juga. Sahabat tu dia khilaf ulama kata nak. Tepat khilafnya. Orang yang jadi Nabi sebelum daripada dilatih jadi Nabi tu ada juga rupa dosa. Dosa-dosa kecil yang ada pun dosa besar tu. Itipak lah. Tak ulama khilaf lah tu. Kata setengah rupa-rupa dosa. Tengok supaya Musa tak pernah jaga cah ke mati ya. Tak betul kan? Masa umur yang lebih ke 30 tahun tu. Ada yang Nabi lagi, Nabi 40 tu. Pernah kan? Dia pergi temu orang ada balah, minta tolong, dia pergi nak tolong. Dia memandang itu dia, dah tumbuk. Bukan dia nak bunuh. Lepas tu dia, dia memandang itu dia, tepis. Tapi dia kuat, kena tempat pokok, mati dengan sebab tu. Allah sesanya Musa. Apa kali kita mengaji bab fiqh, bab syariah? Kalau patut pergi tumbuk tidak dengan sengaja kena tempat pokok, mati. Dosa ke tak? Tak dosa. Tapi bak bayar kena bayar. Bayar dia bayar apa? Itu dia. Dia mukhafah apa? Kena khotok. Macam-macam kita ngaji bak sana. Bak bayar kena bak benasa merusak tu bayar. Tapi berdosa tak kena tidak sengaja. Itu dia. Tapi rupa juga. Apa yang rupa salah lah tu. Nak sebuah dengar orang ni juga. Jadi tu ada sebut-sebut. Mu dulu tengok tu. Pernah membuat tapi aku apung salahmu. Mari sini pula tengok mu Muhammad. Kami buat daripada mu tu dosa mu yang memberatkan. Ulama kata banyak. Lepas tu kata setengah. Atas kau yang mengatakan orang yang jadi Nabi dan Rasul ni maksum daripada maksiat. Maksum bila? Sama ada ketika dilatih jadi Nabi ataupun sebelum. Itu kaum tu. Kaum tu kaum muktamad terdawa tu. Sama ada ketika jadi Nabi juga sebelum. So, pas sebelum jadi Nabi. Sama ada ketika kecil, ketika besar. Mana tu yang jaga daripada awal lagi. Apa ni Zuhir kata kami buat dosa? Dia kata dosa umat kau. Dia kata gitu. Dosa umat kau. Apa? Ya bila umat dosa banyak tak keberat kita. Pemimpin. Bila kita jadi pemimpin. Jadi tak ember. Anak rakyat hak ni balas situ. Hak ni jadi kau ni anak rakyat itu belakang. Rasa orang nak wisa mi rakyat tak ember. Hak ni nak. Tak rasa berat. Berat nak buka sakit kepala. Kita sebagai ibu bapa, anak kita belakang duk bergaduh, hok ni dua beradik tu berkocok dua tu. Allah kita bapa macam mana? Nak timbang susah dah. Giho ayat lek ni hok ni kata, ayah hasil lek adik. Bagi kita buat gini, ayah hasil lek abai. Allah payah kenanya. Tak berat. Berat kesalahan yang mudah jadi berat mai kita. Napa juga. Jadi atas Rasul tak ada hak. Duk berat kerana umat duk jadi. Kata setengahnya dosa ni Nuh semasa dia duduk dalam apa belum pada jadi rasul puak jahiliah macam-macam jadi kan dia serabut tengok dah jadi dia mondok semua itu semua ni makan tu Allah mabuk ya dia tak nak terima jak rebju jak budak lagi apa itu apa sebab tak wahai demo pucat ganja kita dak demo mabuk kita dak tapi sahai belaka mari weh. Hai, alam tak sahai. Kita pergi sahai. Ha cuba terang tak sih ya. Susah juga tu. Dah sahai. Ada nak kamu. Tak isa ok, terat-terat isa putih-putihnya dia dah sen-sen. Allah timbah hati ambil ikut isa habatu. Tak itu nak apa nak timbah ke sahai. Susahlah. Ketua mutra minum tadi sikit minum jelik ni Allah. Tak minum sahai suruh. Tak susah hati. Susah. Tu. Dosa-dosa lagu tu banyak. Masa muduk dalam jahiliah mena Allah susahmu. Tak apa semua tu kami buai belakor. Saya kata.
Tak senang. Allah, tu dia ada tu. Ayat-ayat macam ni panak-panak tapi huraya tu banyak sangat. Walau bagaimanapun orang Nabi ni suci dah. Ada pun sikit sebanyak pun Tuhan buat. Ha tu ayat ni kata inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ha dia. Ayat tu kata kami buka kamu Muhammad supaya kami ampun daripada mu tu dosa hak dulu dan dosa hak kemudian. Ha supaya ni ayat ni mana tu? Kami buang daripada engkau wada'an wada'an wada' hatta lepa buang daripada engkau itu Muhammad kami buat akan dosa engkau dosa mana allazi yang anqada anqada yang memberat ia dosa tu zahraka akan belakang engkau nah yakni maksudnya diampun Allah. Jadi Allah ampun baginya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dosa yang dahulu dan dosa yang kemudian. Apa makna dosa kemudian? Tak ada kerja lagi apa dah? Maknanya dimaksum tu maksud. Maksud dia apa? Dimaksum. Dimaksum tu kan apa maksud? Maksud tu dikawal, dijaga, dipelihara. Itu makna asama, asama itu makna pelihara, jaga. Dimaksud arti dipelihara, dijaga, dikawal akhirnya oleh Allah daripada dosa. Supaya bandingnya supaya seorang pengasuh, duk mengasuh budak kecil. Ya asuh dia jaga sungguh. Bawa budak tu bawa berdiri jaga dia jadi nak jaga budak. Bila belajar tatah lepas dia jalan suara dia ni. Buat apa-apa? Gen. Nah, buat apa? Sambar ambil hukum. Lah tu. Tu paling dalam jaga air sungguh-sungguh. Tak lepas hidup jalan cara dia. Tak lepas tak lock hidup main cara dia tak. Duduk dalam hukumnya semua. Tu paling maksum. Tu maksudnya. Kemudian hak tadi tu, hak zuhir sini tu. Tangguh atas kau yang mengatakan harus. Bagi orang jadi Nabi sebelum pada dilatih jadi Nabi itu ada kata harus berlaku sara'id. Tapi kaum muktamad tidak walaupun sara'id pun tak berlaku jadi Rasul. Sebab apa? Sebab hikmat letak jadi Rasul itu apa? Hikmatnya nak ajak orang kepada buat baik. Lepas nak ajak orang baik kan kalau perawak punah. Habis kata tak ada perawak punah. Orang perawat punah kata tak boleh jadi. Sarak dia dah. Lihat tu kan? Habis orang nak letak jadi jawatan, nak semak, nak apa yang nak cik perawat. Jadi biasa perawat punah ni. Tak boleh terima. Sahabat nak letak orang jadi bukan atau jadi pemimpin saja. Dia contoh orang kan? Dia berada. Lihat tu kan? Contoh uswah tuayang. Apa nak letak contoh kata jadi perawat punah. Lupa hikmat letak jadi rasul. Musa dah ajak aku mu dulu. Dia tewah tu. Tak itu. Habis kita kalau baru berjuh lagi panggil hari. Alah baru berjuh pun hari mu. Tak ada kata kita. Jadi senar pula dah. Tu tahu rasul orang molek jak dia awal lagi pun. Macam-macam senar. Tak itu. Macam-macam senar. Mu ada gapo. Orang nak jadi rasul ni ada kelebihan. Harta tak ada seketong. Dia pergi kot tu. Ni cari buku nak jatuh nak menghina apa lagi hak perawat ada punah sihat-sihat dah baru hilang daripada mabuk pun hari je baru jadi jawatan min ajamun baru hilang ada orang kata itu lah itu kan kalau semaya baru semaya apa hari je ini jadi lupa hikmat tu sebab itulah kaum muktamad kata orang jadi rasul ni maksum sama ada dilatih jadi rasul ketika itu ataupun sebelum pun maksum dah. Apa ni ayat-ayat zuhir main begini? Hana jawab beberapa jawab pula. Hak paling elok sekali jawab mimba bihasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Dan satu lagi pula setengah pada dibila dosa nasbahnya jadi rasul tu yang bila salah tinggal aulad pun dikira salah. Misalnya dua perkara. Yang pertama baik.
Yang kedua apa baik? Kedua-dua ni baik belaka. Yang kedua-dua ni baik belaka. Maka dua-dua ni baik belaka. Mana yang lebih baik? Nah. Ha, hak ni pun di. Hak ni pun di. Tapi mana di kuah? Itu tak? Ha, hak ni pun baik. Hak ni pun baik. Mana hak ni tak ada salah? Hak ni tak ada salah. Mana lebih molek? Ha, hak lebih molek kita tahu ayat pertama. Tiba-tiba tak buat ayat pertama, pergi buat ayat kedua. Tinggal aula ni pun dikira salah sana sebagai rasul. Tengok-tengok. Semua tu dia pengen cari jawab nak iktikad menyucikan orang jadi rasul. Jangan panggil hina, jangan iktikad merendah ke rasul. Kupulah kita. Tu pada saat kita. Serupa juga dia mengaji sifat Tuhan yang maha suci. Maha suci Allah Ta'ala daripada segala kekurangan. Setengah padanya kekurangan itu zalim Tuhan. Bila zalim tak habis, tak boleh kata Tuhan menerakakan hamba dia tu zalim. Jangan. Allah maha suci daripada segala sifat kekurangan. Sehingga pada kekurangan, zalim. Maka daripada situlah sebab tu orang Mu'tazilah tu dalam i'tiqad dia kata Allah tidak kehendak bagi hak maksiat. Seperti kupu. Sebab apa? Sebab dia nak lari betul-betul. Allah maha suci daripada kekurangan. Setengah pada kekurangan itu zalim. Jadi kalau Allah kehendak hambanya kupur, lepas dia melakukan kupur, lepas dia buat neraka, takkan zalim. Dia kehendak dia kupur, pelaku kupur, ambil kawin pun neraka, takkan zalim. Maha suci Allah daripada zalim. Kata, kena lepas ni kata, Tuhan tak kehendak maksiat. Tuhan tak kehendak kupur. Yogi kata, dia nak lip betul kata, Tuhan maha suci. Tapi ahli sunnah jawab kata, hei, kita muafakat betul kata maha suci Allah daripada segala kekurangan. Setengah pada sifat kekurangan tu zalim. Kita muafakat. Kamu Mu'tazilah maha suci pada zalim. Kami ahli sunnah maha suci daripada zalim. Tapi kenapa? Apa makna zalim? Di situ dulu. Makna zalim satunya wad'un syai' fi ghairi mahallih. Letakkan sesuatu pada bukan tempat. So, yang keduanya makna zalim, rentahkan barang bukan pada miliknya dengan tak ada izin. Itu makna zalim. Pakal itu Allah Ta'ala duk rentah ni hak siapa ni? Manusia ni makhluk siapa? Kau ada syarikat kursi tak? La syarikalah. Tak ada yang kursi. Semua Allah Ta'ala buat. Nah, pas syurga ni aku hak siapa? Hak dia berlaku. Takkan Rabbil Alamin. Allah Ta'ala tua sekali Allah. Maka ala-ala itu apa? Setiap yang ada selain pada Allah, semua panggil ala. Jadi ala akhirat, alamin. Ala dunia, alamin. Segala makhluk jin manusia, alamin. Dia tua. Bila dia tua, dia duduk retah bagi hak dia. Nak kita sifat zalim boleh tak? Neraka, hak dia manusia, hak dia. Syurga, hak dia manusia. Dia nak ambil yang ni pun. Syurga nak ambil yang ni pun. Neraka ikut dia, hak dia semua. Tak ada kena-mengena dengan zalim kah? Tak sedap takut situ. Maka buat pakat. Maka bila kata, panggil baik, panggil jahat, kupur ni alamat bagi neraka, iman ni alamat bagi syurga. Itu janji daripada dia. Tapi tu tanya nak buat, wahwa ala kulli syai'in qadir, ikut dia, hak dia. Tak ada kena-mengena dengan zalim, sedap takut lah. Bila begitu, klik pada ahli sunnah kata, semua perkara berlaku Tuhan kehendak. Dan dia buat fa'alul lima yurid. Allah rakyat dia buat bagi dia kena. Dia kena begitu, dia buat begitu. Dia kena begini, dia buat begini. Bagi kata tak kena, pada tak kena, pada jadi cara dia. Tu berat lagi tempat silap tu. Jalan yang Mu'tazilah sekaligus nampak kena tapi dia gi lagi silap. Berarti kita kena ikut jalan yang ahli sunnah. Nah, maknanya semua tu hak kena. Sama ada baik dan jahat itu tilik pada syariat. Itu dah. Halus sikit situ. Klik ke sini. Jadi nak ayat apa tadi? Nak ayat kata Allah wajib kita hamba i'tiqad maha suci daripada segala kekurangan. Begitu juga orang jadi rasul, walaupun manusia, walaupun hamba, makhluk Allah, wajib juga i'tiqad orang jadi rasul ni maha suci daripada sifat yang tak layak dengannya, walaupun yang manusia. Gak sifat manusia tengah padanya gila. Orang jadi rasul layak dah sifat gila. Oi, kekurangan mustahil atas jadi rasul.
Kita juga bercakap dusta bohong, mustahil atas jadi rasul. Walaupun bohong sifat manusia dah itu kah? Berdeki sifat manusia, tapi orang jadi rasul tak ada berdeki. Hanya nasihat je sifat dia. Sabar, redha tu sifat dia. Tak kalau ada zuhir ayat dalam hadis bunyi kata, orang rasul ni berdosa juga. Ini kata wajib kita intikak maha suci. Itu dia. Lalu itulah timbul jawapan. Apabila ulama dok berkhilaf, lega lagi kita. Kalau kata nak, rasul pun ada salah juga sebelum pada jadi rasul. Salah kesalahan kecil-kecil. Kenapa kata itu? Bila tahu ada ulama khilaf ke? Ada khilaf sikit. Lega kata-kata itu. Cuba ijma. Siahlah kita. Ini ayat tak keduduk ke ulama ni besar dah. Jadi ada khilaf. Habis tu ulama bila dia huraik ayat ini, dia kata ini berlaku atas kaum yang mengharuskan berlaku sorait bagi orang yang sebelum dijadikan Nabi. Sabi tak anak Nabi Yaakob 12. Yusuf tu itipak lah Nabi lagi Rasul. Hak lagi. Anak Yaakob hak lagi. Duk khilaf. Adakah mereka ini Nabi juga ke bukan? Yusuf tu itipak lah tu. Siapa ekat kupuh tu. Hak lagi, sebelah lagi tu. Nabi juga ke bukan? Ada yang mengatakan Nabi juga. Ada yang mengatakan bukan. Ada khilaf kata. Jadi bila khilaf kita tahu hak lagi lain pada Yusuf sebelah beradik lagi bukan Nabi. Tak ada pun ulama nak khilaf. Kali tu berlaku kata hak sebelah lagi tu Nabi. Apabila Nabi, han tengok tu. Takkah 10 beradik tahu Yusuf lihat lagu? Tahu. Lepas tu sebelum nak tahu, tapa dulu. Bagi dia bohong dengan ayah kata nak ambil pergi berkelo. Apa ambil pergi nak buat adik. Bohong dengan ayah tak nak pergi berkelo. Tu semua tak upah maksiat kata. Kalau kata dia Nabi, apa kan dia berlaku salah? Ada kau mengatakan kesalahan-kesalahan sebelum jadi Nabi harus berlaku. Berlaku tak kau. Jadi, itu jalan keluar dia. Baik. Jadi apabila kita tahu dah masalah begini, lain kali bila kita pergi dengar penceramah-penceramah ke, pensyarah-pensyarah dah sebut kata begitu, kita dengar dah huraian. Itulah masalah. Klik kepada ayat semula. Kemudian nak wayak kelebihan pula Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam lebih pada yang lain, sebab tahawi jiha ke dia begini. Wa rafa'na laka dhikrak. Tengok ni. Artinya, dan kami angkat ni, kami telah angkat, ambil erti di mati sikit. Dan kami Allah Taala telah angkat bagi engkau ya Muhammad, kami akan apa engkau? Kami akan zikraka, akan sebutan engkau. Tengok nama dia dang bukan? Siapa setengah-setengah masalah tak sah nak jadi imam kata sebut dia. Orang kafir nak jadi Islam. Nak mengucap asyhadu alla ilaha illallah saja. Tak mau wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tak mukmin. Tak jadi. Tu kami akak nama Muhammad selagi orang nak murih nama mu selama tu tak beriman. Kami angkat bagi Muhammad akan sebutanmu. Lah mana tu Allah Taala akak tafsir dia. Dengan ni panggil dengan nak tafsir lah. Kalau Arab dia panggil boleh tafsir ataupun taswir. Lah mana makna Tuhan akakkan dengan disebut. Yang ni disebut akan nama aku. Dengan disebut akan nama engkau serta nama aku. Dalam ngaji dah tafsir ke? Setengah tafsir tak? Bi'an tu zikara ma'asmi. Iza zukir tu zukirta ma'i. Dah terpada hadis. Apabila disebut akan aku, Allah Ta'ala kata disebut akan mu serta aku. Tengok di mana tu? Pada bacaan kita tu. Pada pada bang tak kena pada yang pada yang tak payah salah dah. Pada bang sah ke tak bai atau saya kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar Allahu akbar. Kata gibah.
Asyhadu an la ilaha illallah ulagi. Patut laqa hayya 'alas salah, mana we asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, terlupa menabai semula dah, menabai semula bai tak sah tu. Bila tak sah tak lepas tutup dah sunnah. Ha tu kalau terlupa. Saja laqa kerana ni melaqa. Tak si ke Muhammad tu kupulah. Apa? Aini wa rafa'na laka zikrak. Ingat ni makna ni. Ha tu. Orang dah beci ke dia, dah menyiap nama dia, ha boleh lah. Tuhan akak datang kita berjatuh. Nah, tengok tu dia. Tuhan akak mu Muhammad, kami akak mu ni. Ha, apa makna akak? Ha, dengan disebut, ini disebut akan nama engkau serta nama aku. Aku tu Allah Ta'ala lah. Ha, seperti pada bang tika azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kena ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak baik tak sah. Dan qamat iqamat. Ha, kita potong. Hamzah tinggal qamat saja. Asal penuhnya iqamat. Azan iqamat. Ha, wakah ngata wakah ngata iqamat. Ha, maka masyhur di lidah kita qamat qamat. Ha, qamat eh. Ha, Allahu akbar Allahu akbar. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok tu. Kalau tak sebut tu qamat tak sah. Kena qamat semula. Kena qamat semula. Ha, tengok tu, kami akak sebut tamu Muhammad. Orang nak lepas tak leh daripada sebut tamu. Ha, orang nak beriman dengan aku saja. La ilaha illallah, tak mau Muhammadur Rasulullah, tak jadi orang mukmin. Bagi kita ada iman dah pertanggal. Oh, besar tu hari jihad ni ke dia. Sedih orang tak kenal ke dia, tak ada nak buat dah. Ha. Dan tasyahud. Ha, ketika tasyahud lah semayat. Nah, attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Saya pagi kepada asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ha, rukun dalam solat. Ha, potong waktu tasyahud tak sah. Ha, mana tak cukup rukun solat, tak sah mayit. Ha, tengok. Dan khutbah Jumaat. Ha, dalam khutbah Jumaat tak selawat. Nah, awli alhamdulillah. Tak ada wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ha, masalah. Ha, tali. Dan raya fitrah, khutbah raya fitrah. Ha, khutbah raya walaupun baca khutbah tu sunnah, tapi nak sah khutbah kena ada selawat juga. Tak tu tak 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 sah. Bila tak sah tak hasil sunnah. Ha, tu dia. Ah, tinggi tu akak je. Dan juga raya fitrah dan raya haji khutbah jahazah atau pada Jumaat. Khutbah, raya fitrah, khutbah, raya haji, ha, kena ada selawat. Dan segala hari tasyrik, ha, hari duk wuku apa duk mabik dah. Hari tasyrik hari 11, 12, 13 panggil hari tasyrik. Dan melontar jemrah. Ha, nah, tengok bila duk terkebir, duk tersepat, tak sunyi pada selawat. Jangan dalam ucap talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Siapa tiga kali selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ah, talbiyah pula. Ada so selit semua tu. Nah, Allah. Ini makna wa rafa'na laka dhikrak. Dan juga atas sofa. Naik atas kepala bukit sofa ketika nak se'en tu bukan? Ha, berdoa ke apa selawat. Tak ingat. Dan marwah. Inna safa wal marwata. Kita panggil marwah, marwah. Ha, bukit marwah. Ha. Dan jika seseorang tu sembah Allah. Dan membenar. Ha, dan jika seseorang itu sembah akan Allah. Dan membenar dengan syurga dan neraka. Percaya teruk kata ada akhirat. Di sana ada syurga, ada neraka. Percaya. Tapi, dan tiada mengucap Muhammadur Rasulullah. Ha. Ha, jawabnya,
Jika begitu jawab tiada manfaat, tak berguna suatu pun. Ha tu. Tak manfaat, tak beri manfaat akan dia, akan seseorang itu oleh suatu pun. Sembah Allah tak jadi manfaat, membenar syurga dengan aku tak jadi manfaat. Nah ayat tu tak sah. Ha tu dia. Nah. Pak bila tak manfaat ke, dan jadi kafir ia seorang itu. Ha hukumnya. Ha kalau orang mukmin dah jadi murtad, na'udzubillahi min zalik. Tu makna wa rafa'na laka dzikrak. Ingat pandai ya dah. Dia ingat lama dah. Tu dia. Ha tu makna kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan akak sebut tadi tu. Dan ada tafsir lagi kata kana. Kami akak sebut tamu tu Muhammad, tengok di tiap arah ditulis namamu. Dengan siapa Jibril atau apa nama Adam alaihissalam, ketika dia terasa salah dia terlengah, tengok tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tahu kata tuan nama ni besar daripada anak cucu dia. Sanian ini. Walau anak cucu dia, maka dia apa dia? Ha, maka dia minta ampun dengan Allah Taala, bertawassul dengan Allah. Maka Allah Taala ampun. Ha siapa tu tanya mu tahu mana ada kata mak nama ni lebih. Sebab dia abah kau kapuh dengan nama kau. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Punya Tuhan ni lebih. Ha tu dah. Dan pula setengah pada mana kami akak nama kau Muhammad, kami iklan kepada ahli malaikat semua tahli langit dah habis tu, kenal dah namamu. Mu tak lahir lagi tu kami iklan habis dah. Setiha perakat tiap dah. Ahli langit semua tahu. Dan ahli dunia pun tahu. Dan dalam kitab hak kami menurun sebelum pada kitab Al-Quran, sebelum pada letak menjadi rasul, kitab dulu semua sebut dah cerita. Dalam Taurat kecek ham, Injil sebut, dalam suhu. Dengan siapa Nabi dulu-dulu pesai-pesai-pesai, kalau puak muamah panjang gede dengan orang ni, mungkin Nabi main dengan dia. Pesai-pesai-pesai-pesai. Tu kami akak nama Muhammad. Habis tu bila mai bertemu dengan tu tak saya beriman, ha tu kubur lagi teruk dah. Tak ada kena waktu baik nah lagi tak mu dia dan nah dah. Saja mu ubah mu tak turun. Ha habis tu kata, nah walamma ja'ahum ma falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Walah dia kena dah dalam kitab ada ayat dah ni dengan sifat dengan apa dengan upah betul. Bila siapa masuk kena, nyewak tak kena boleh. Ah nyebut tak kena dah kata. Bila temu dengan Tuhan sungguh, falamma ja'ahum ma arafu, mereka kenal hak ni dah ni. Kafaru bih. Kupu dengan. Ha tu dia panggil ahli kitab. Kupu ahli kitab, kafir ahli kitab. Yahudi Nasara. Mereka kenal sangat-sangat. Nah. Ha hak jahil, hak jahil tu duk kenal tu. Tu buat jahiliyah. Buat jahiliyah macam dia jahil yang tak ada kitab. Dia panggil buat ummiin. Buat ummi. Buat tidak punya kitab. Bila tak punya kitab, tak ada orang alim dan mengajar, dia dah jahil. Maka bila jahil tu, kena ada orang dalilnya, alasannya, tunjuk mukjizat. Nah, ada pun dengan orang tu, tak ada orang dalil dah, pasal kitab dia ada dah. Nah, apa itu berkaitan dengan orang alim, tak ada orang nah. Ya. Nah mana? Kitab dia mudah, buka baiknya. Ada pun dengan orang tak kerti tengok kitab, tak ada waktu baik. Mungkin tengok lagi kitab, tengok nombor tak kerti. Mana nak baca? Kita ada rumah orang tua mah. Merok jaga takut akan gegak nak nang gitu ya. Nak baca tak nang mah tak ngaji. Ha tu kena rayak ke dia jalan begini-beginilah. Ada puasa alih ni, eh tak payahlah kita asal kerjanya. Kita ada mah, kita tu dah dah klik buka situ lah. Terus tanya muka apa? Tanya muka pun tak tahu dah klik je buka dia. Okey. Ha ni macam dengan ahli kitab lagu tu. Sampai tu bila Nabi SAW pindah baik di Madinah, dengan ahli kitab tak ada kenal dah dakwah banyak dah. Amun nak bimbing, mu bimbing. Tak boleh bimbing kau mu. Pasal mu tahu dah. Eh tak? Cuma minta so ya. Jangan ganggu. Itu je. Ya. Ha, tengok dah. Inilah nak mengaji makna. Wa rafa'na laka zikrak. Ha, sebanyak tu tu. Allah. Ha. Lepas tu ada sikit lagi lah ayat tu. Ha, pihur raya jadi banyak. Fa inna ma'al usri yusra.
Inna ma'al usri yusra. Ini kira'ah jumhur baca dengan sin mati lah pak-pak ni. Ada setengah kira'ah tu baca dengan sin bagi depan. Fa inna ma'al usri yusra. Dia baca tu ada segi lurah. Ini panggil kira'ah syazah. Nah, tahu kata ada ke baca belah tu. Nampak kena singgah dulu situ tu. Nah, fa inna ma'al usri yusra. 4 ayat lagi. Wallahu a'lam.